Kakak pemain timnas Indonesia trending topic, ada apa? Sahabat News and Sport, kakak dari pemain timnas Indonesia Eleanor Reijders, Tijani Reijders menjadi trending topic di jagat X, Rabu 6 November 2024. Apa sebabnya? Tijani Reijders, yang merupakan gelandang tengah AC Milan baru saja bermain luar biasa di Liga Champion Eropa. Bermain di kandang lawan, Tijani dan kawan-kawan sukses menghajar raksasa Spanyol, Real Madrid. AC Milan unggul dengan skor 3-1 di Santiago Bernabeu, Rabu 6 November dini hari waktu Indonesia Barat. Real Madrid dilibas AC Milan di Liga Champion, dan gol ketiga ternyata dicetak Tijani Reijders yang berdarah Indonesia dari ibu asal Maluku Marga Lekatompesi. Memang luar biasa, statistik Tijani Reijders bermain di Liga Champion Eropa dalam 3 pertandingan berhasil mencetak 3 gol. Tijani Reijders dalam 3 pertandingan terakhir bersama Milan, cetak brik ke gawang Club Brugge. Cetak gol tunggal kemenangan Milan atas Monza dan menyumbang 1 gol untuk kemenangan Milan atas Real Madrid. Sontak Tijani Reijders pun jadi trending topic. Abangku semakin menyala, ujar sebuah akun warganet Indonesia. Santiago Bernabeu kembali menjadi saksi kekalahan Real Madrid. Ada apa dengan Madrid? Bermain di kandang sendiri, sang pemilik gelar Champions musim lalu justru takluk saat menjamu tim Italia AC Milan. Abang Tijani Reijders dan kawan-kawan berhasil membawa pulang poin penuh, tulis akun beIN Sport. 3 gol dalam 3 laga terakhirnya. Bang, semoga adiknya ketularan gacor ya bang, harap warganet Indonesia lainnya.